14 Newton BTKM. Apa yang membesar, apa yang membesar? Kebakaran rumah hebohkan warga di Jalan Pekapuran Raya, RT 25, Kelurahan Pekapuran Raya, Kecamatan Banjarmasin Timur, Minggu, 1 Oktober 2023, siang. Asap hitam tampak mengepul tebal dari satu rumah yang ada di kawasan tersebut. Api diduga membubuk di dalam rumah yang berbahan kayu itu. Mulanya saya mendengar suara tiang listrik yang dipukulkan. Saya segera keluar rumah, dan ternyata asap hitam sudah mengepul hebat di rumah itu, kata Taufik, warga setempat. Melihat asap hitam tersebut, tanpa pikir panjang Taufik segera mencari ember dan berusaha memadamkan kebakaran yang terjadi itu. Tak lama berselang, relawan BPK berdatangan dan langsung menyemprotkan air ke arah rumah yang apinya berada di dalam, ungkapnya. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin, Husni Tamrin menjelaskan dari musibah kebakaran itu melumat satu rumah milik Mulyadi. Rumahnya rusak berat, terdiri dari satu kakak yang dihuni oleh 9 jiwa, katanya. Sementara ini, pihak berwajib masih melakukan tahap penyelidikan terkait dengan penyebab kebakaran tersebut. Untuk kerugiannya masih kita data. Tetapi untungnya tak ada korban dari musibah ini, tukasnya. Api berkobar, itu aja dulu informasinya. Admin tangkap cepat 1011 di TKM. Nah, penjelajah, bekerja nah. Untuk api masih 84843. Untuk api masih 84843. Terkini, jadi kawan-kawan berjuang ini alhamdulillah untuk sungai Pekapuran yang bisa diandalkan dari posisi jauh juga tepat di atas jembatan. Nah, jadi rumah yang terbakar persis di tepian sungai Pekapuran, tepatnya di kawasan jembatan 9. Demikian untuk status api, alhamdulillah sudah mengeluarkan asap putih dan statusnya sudah aman dan terkendali. Demikian dari maklamor yang berada di lapangan bersama kawan-kawan secara umum. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.